Mungkin Anda tidak begitu mengenal kebudayaan Purbalingga. Kota yang terkenal dengan mendoannya ini ternyata memiliki seni budaya yang cukup unik, yaitu alat musik yang terbuat dari bambu. Beberapa alat musik khas Purbalingga yakni permainan calung yang dipadukan dengan tari dames dan kuda lumping. Papeling atau panguyuban perantauan Purbalingga, komunitas ini muncul untuk melestarikan seni budaya Purbalingga. Cukup unik, karena komunitas ini memperkenalkan seni budaya Purbalingga menggunakan alat musik kentongan dan calung. Tapi siapa sangka, kentongan dapat menjadi seni musik dengan ritme yang indah dan dapat diminati oleh semua kalangan. Siapa? Halo? Saya Adi. Adi, oke. Okay. Mas, bisa jelaskan sama saya, ini nama alat musiknya apa? Ini kalau di kita tripok. Tripok? Ya. Ini angklung. Kita di melodi, satu di ritme. Ada melodi, ada ritme. Kalau yang ini? Kentong. Ini kentong. Coba dipukul. Gimana? Oke. Selain itu ada apa lagi? Bas. Wah, ini besar ini apa? Bas. Dari apa, Mas? Dari kentong. Coba di pukul. Ya. Nah itu ada melodi itu gitar, gitar fret. Aduh berat juga. Pakai koin. Gimana? Bismillah dulu. Oh, bisa. Di Bismillah. Gimana? Gak bisa. Udah. Terus serahkan sama yang. Ini kayak serahkan. Senang main ini? Musik seni budaya kita sendiri. Ya, oke. Okay. Nah, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Betul. Jangan sampai diaku sama negara tetangga lah. Oh, benar. Iya. Bapak Wahyu, bisa jelaskan sama saya tentang tadi panguyuban apa? Panguyuban perantau Purbalingga. Oh, ya. Bisa jelaskan sama saya mungkin sih. Atau disebut papeling ya. Papeling adalah paguyuban perantau Purbalingga. Iya. Jadi papeling itu dibentuk tiga tahun yang lalu. Itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Purbalingga. Awalnya berdirinya di sini ya. Berdirinya di Monas ini. Hanya 12 orang. Tapi kemudian berkembang, akhirnya kita bentuk per korwil. Di mana saja itu tersebut? Korwilnya tuh di Jakarta ada 5. Oke. Okay. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat. Oke. Okay. Kemudian di Tangerang. Tangerang. Kemudian di Bekasi, kemudian di Bogor dan di Depok. Kalau kuliner mungkin nggak masalah ya, karena orang-orang dari Purbalingga kan bisa masak. Tapi kalau kesenian kan nggak semua orang tahu. Semua orang juga. Iya. Akhirnya tahun kemarin kita membentuk, bukan tahun kemarin kita beli peralatan ini, kentongan ini, tek-tek ini. Oh ini ada terdiri dari apa aja, Pak? Ini semuanya dari bambu. Dari bambu. Nah, kecuali yang tabuhan itu ya. Tadi saya ada lihat yang kentongan besar itu dari apa itu? Dari drum. Itu beda sendiri ya. Itu beda sendiri karena itu buat lebih. Nah, kita kan perlu suara gongnya juga. Oke. Terus jadi ini khas dari Banyumas. Jadi kalau Anda main ke Purbalingga dalam rangka hadir jadi atau dalam pameran seni budaya akan menemukan ini. Pemirsa, di Indonesia kita memiliki begitu banyak kebudayaan seperti kebudayaan dari Purbalingga ini. Dan kita wajib untuk melestarikannya seperti yang dilakukan oleh panguyuban papeling ini.